kau main-main, ah? Meskipun aku tidak sakit jantung, tuh. Kalau tidak, aku mati di sini. Hei, mana ada hantu dalam bulan puasa ini? Siapa cakap tentang hantu? Mana ada? Tuh! Cik Erul. Cik Erul. Apa kabar? Cik Erul. Syam. Zaid. Ya. Kau buat apa kat tu? Saya buat apa kat tu? Betul? Encik Erul. Encik Kai. Apa Encik Kai, Encik Kai? Saya tak suka orang panggil saya Encik. Saya kan abang. Panggil bang. Kai. Ya, bang Kai. Kurang ni kan? Ini bukan tempat main-main. Jangan jauh itu masa lampau. Yang dekat itu adalah mati. Korang nak kalau satu hari korang dua-dua mati, orang buat main-main sini. Ini semua bukan barang mainan tau. Ya, bang Kai. Tapi ini pun bukan barang mainan kan? Apa ni? Nasi. Astaghfirullahalazim. Ini sahur malam tadi lah. Betul. Syam, Zaid, korang ni kan tak habis lah buat masalah. Mana mayat tu? Mayat tu mana? Dia pergi toilet kot. Bukan. Dah masuk dalam peti dua. Peti nombor dua. Kau ada korang dua-dua aku masukkan dalam peti dua. Tak. Lepas korang dah hantar mayat ni ke gerobak, hantar diri korang ke pejabat aku, jumpa aku. Baik, Bang Kai. Tunggu apa lagi? Ya, Bang Kai. Saya tak boleh tu. Bila saya hilang sabar, saya rasa haus, rasa lapar. Tempat lalu, Bang Kai. Mari kita sekejap. Raya, ya Allah. Mah, 10 kali cium belum raya lagi kan? Ini apa hal pula? Hei, Allah, bestnya. Sudah nak raya. Kau tak balik kampung ke? Ya Allah, soal apa nak tanya, Wak? Malam ni lah kita balik kampung, esok raya. Akak balik mana? Ya, akak ada sini je. Nanti kalau balik, jangan lupa sampaikan kes salam akak dekat mak dengan ayah Mira, okey? Okey, sekarang ni akak nak minta maaf. Selamat hari raya. Maaf Zahid dan Batin. Pak! Ya Allah, pergi buat kerja. Nak pergi buang kerja ke? Adik kau mana? Lupalah tu. Tadi aku mana? Oh, meja. Abang, lembu. Janganlah panggil abang lembu depan orang semua ni. Tanya pasal lembu macam mana? Kan kita dah setuju lembu kita nak beli dengan Syami. Oh, dah setuju dah. Syami. Ya, tu. Jangan lupa tu. Bila lembu yang kau hantar nanti, pastikan lembu tu besar. Dan pera dia yang belah kanan tu pastikan besar. Boleh kita makan share sama-sama. Lagi satu, jangan mahal sangat. Niat sedekah tu penting. Itu penting. Ni ada ke tak ada lembu tu? Ada. Saya ada 2-3 ekor lembu papang mumu. Seekor tu Tino, nama Mary Ann. Ada nama. Seekor lagi jatuh. Nama Cristiano Ronaldo. Gol! Ada seekor lagi. Ada lagi. Nama Sir Alex Ferguson. Tapi lembu tu lembu peceh lah. Lembu peceh tu tak payahlah kau hantar. Kau hantar lembu jantan. Lembu betina tu kau bela. Mana tahu besok kalau dia melahirkan anak, kau boleh tahu nama Messi. Tahun ni kita raya kau malah. Meriah. Kalau gitu bagai dikata, saya sponsor semua. Dah alang-alang sponsor semua. Apa kata toa sponsor Duit Raya? Baru raya kita meriah. Raya lagi. Kau telefon Cik Halimah. Apalah kau ini? Aku tahulah Cik Halimah tu seksi. Tapi dia kan bangkai yang punya. Saya jelas, Syam. Saya jelas dengan bangkai. Saya jelas dengan Isyam. Setiap raya tu kan sampai. Raya pertama gerbil lain. Raya kedua gerbil lain. Syam. Bagi saya tips. Kau minta tips dengan orang yang tepat. Dekat pejabat kita itu, orang gelar aku Profesor Cinta. Sudah berapa banyak kita punya staf kami? Disebabkan saya. Kau mau tips kah? Kau mau ditangkap? Kau mau bagi minyak dagu kah? Bukan, tunggu. Ini bukan tips jari.
tadi tu? Tidak ada. Apa dia cakap lah? Okay, tips yang pertama. Macam lain lah. Tips yang pertama. Kau kena tahu apa makanan kegemarannya. Tips yang kedua. Kau kena sentiasa buat dia terhibur. Lima. Ger, ger. Yang ketiga, ini paling penting. Yang ketiga. Kalau tiada yang ketiga ini, dua ini tidak boleh jalan. Oh, maksudnya yang ketiga ini paling penting? Iya. Apa? Luangkan masa. Spend time. Tapi saya mau spend time dengan siapa? Kau spend time dengan si mati. Dengan awak kau lah. Siapa? Apa nama? Siapa? Lagi masalah kerja ya, bang. Jumpa lagi. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi. Nak selfie ke? Ada. Okey, jom. Nak cek. Tarik. Cuung. Tarik. Cuung. Tarik. Cuung. Tarik. Cuung. Okey. Sihat ke? Dah tiyo. Dah tiyo. Alamak. Ewah. Dr. Yo, what are you doing? Oh, no. Eh, buat apa ni? Minta maaflah pakcik, adik saya ni kelakar. Istimewa sikit pakcik, saya minta maaf. Saya tahu. Saja melayan dia. Allah, lucu lah pakcik. Ya Allah, budak ini. Assalamualaikum balik raya. Nak balik raya. Jumpa mak, rindu ke mak. Salam pakcik, minta maaf. Salam dulu. Perlahan-lahan. Okey. Sudahlah satu kali je. Tiga kali je. Pakcik, saya minta maaf pakcik. Terima kasih layan dia pakcik. Ya. Assalamualaikum. Apa yang matut tu semua? Settlekan dulu apa yang matut. Garamnya. Susah betul lah. Abang Kai. Ya. Abang Kai. Ya. Dah settle lah mayat ke Gombak? Sudah, sudah. Ni sempena air raya ni adalah sikit timbuhan untuk hari raya. Terima kasih Bang Kai. Terima kasih Bang Kai. Bang Kai, Bang Kai, Bang Kai. Bangkai betul. RM1. Kau jadi apa ni? Ingat kami budak-budak kah bagi RM1? Eh, RM1 tu pun rezeki tau. Jangan kufur nikmat. Sentiasa bersyukur. Ya, bersyukur. Alhamdulillah. Ni, pasal cuti hari raya ni. Untuk hari raya pertama ni, kalau cutilah. Aku sudah cakap kita boleh beraya. Dengan syarat. Cuti ada syarat. Bersyarat. Ya. Kalau tak ada mayat menjelang pukul 9 malam, korang boleh cuti. Tapi kalau ada, cancel lah cuti. Standby kenalah kerja. Haraplah tak hormat. Halo? Saya. Syam. Tak bagi ni sama ke raya tahun ni? Macam mana balik raya? Balik raya RM1. Nanti raya datang rumah kuih. Boleh. Kebetulan ni, Mah. Raya ni, sepanjang raya ni saya dah atur lah jadual saya. Lepas je semayang raya, rumah pertama, rumah Cik Rimah. Lepas tu lah barulah rumah Cik Rimah lagi. Cik Rimah dah asyik syukur. Terima kasih. Dah anggar dah. Ni, Cik Carol, alang-alang ni mau tanya lah. Syed bertenaga ni, apa rahsianya? Inilah dia. Fadilat Ramadan. Fadilat. Ya? Dalam bulan puasa ni, kita kena jujur, kena ikhlas. Masalah takkan jadi problem lagi. Betul. Fadilat Ramadan. Ya, restoran Fadilat. Kami minta diri dulu. Kami bersolat hajat. Malam ni tak ada orang. Okey, baik Bang Kai. Fadilat, restoran Fadilat.
Tips yang pertama, makanan kegemaran dia. Ada. Lepas tu, spend time berbuka puasa. Yang terakhir, bagi dia happy 5H. Abang buta, suruh fikir dalam main rambut suka dua hari ni. Memang tak sempat ni nak siapkan adik. Kalau dia siap memang berhara kan. Lepas tu lepas buka nak siap-siap semua, terus ambil grab pergi ke SM. Sorry. Apa? Ambil grab? Mira, Mira, apa gunanya Abang Isyam ada dekat sini kalau Abang tak boleh hantar Mira dekat KL Central? Boleh ke nak hantar kat KL Central tu? Tak menyusahkan ke? Mira, Mira, tak menyusahkan. Lagipun kita ini kan hidup berjiran. Lagipun Abang ini sudah biasa disusahkan. Siapa lagi yang tolong Mira kalau bukan... Abang Kritik! Masuklah buka sekali. Tak apa, Mira, Abang salah rumah kat rumah Abang kat sebelah. Abang balik dulu. Tak payah buka, Abang Ginting buka kat sini, Abang Bot. Bila sampai, Abang Bot tak pun aja. Tak apalah, Mira. Abang buka dekat rumah sajalah. Abang Ginting, jangan Abang sini. Kenapa tak nak buka kat rumah Mira? Bukan kau cakap tadi kau mau berbuka dengan orang lain kah? Hmm? Siapa cakap? Mana ada? Tak baik tau pindah-pindah orang. Tak masuk syurga. Wow, banyaknya Mira masak. Abang beli apa? Abang beli apa balik? Jap. Okey, Abang Botak memang tahu Mira suka. Dia memang selalu je beli. Ni Abang Ginting. Mana tahu? Abang sebenarnya sudah lama tahu. Saja buat-buat tak tahu. Surprise. Menyesal aku bagi tips. Ele Profesor Cinta ke? Jangan pegang. Tak apa. Kan dalam keadaan bahaya ni boleh pegang lah. Takkan dekat sini pun ada peti mayat. Nanti biar saya buka. Hai. Makan. Allah sayang, buat apa dalam peti ais ni? Nak makan apa? Makan apa? Lapar. Tak puas. Tak sabar dah. Tak sabar dah. Kenapa? Belum azan maghrib lagi. Sudah dah. Itu azan asal. Tak apa, boleh makan. Boleh makan. Ni dah makan. Ya Allah, bak sini sayang. Kejap kita buka sama-sama maghrib, ya? Sedih? Tak. Kita keluar. Yo, okay. Keluar! Kalau kamu tempat yang sejuk, sana, tempat kerja bang. Keluar! Di sini sayang juga. Kejap kita makan. Kalau kena lebih sejuk, sana tempat kerjaku. Ya. Ya bang. Mari kita tengok azan yang betul-betul maghrib. Mari. Apa ni, yo? Encik Carol? Sini. Have a nice day. Encik Carol? Sebenarnya, saya ada... sampul gaya ni adalah sikit gaya. Untuk saya? Wah, alhamdulillah. Banyak ni Encik Carol. Dapatlah saya shopping last minute raya ni. Belum shopping lagi? Belum. Kebetulan. Selalu saya shopping online. Kali ni saya memang nak shopping kat luar. Kita shopping sekali lah. Jom. Terima kasih, Cik Karun. ni ada satu nota ni. Nanti Cik Umar tampal kat situ nanti untuk budak-budak tu baca. Boleh? Untuk diorang baca. Ni, makan banyak sikit. Mira, ya. Jemputlah rasa saya punya apam balik ni. Apam balik ni Abang Hisham beli dekat Simpang 3. Dia ada flavor baru tau. Dia ada musengking, dia ada sempedak,
yang terbaru ni dia ada ni honey do. Iya. Eh, mira jangan. Jangan ambil dia punya pembalik. Apa pembalik dia ni tak ada permit. Ini dia apa pembalik yang baru-baru ni viral di pasar malam, di YouTube semua viral. Ambil. Sedap. Rasa ya? Ya, sedap. Rasa. Ya tak? Ya. Alah, terima kasih abang. Waalaikumsalam, Abang Karun. Sedap Mira masak. Dah buka puasa belum? Eh, dah buka lah. Pukul berapa dah ni? Haa, ni cuti kena cancel. Ha? Cuti kena cancel? Haa, di emergency ni. Abang Kai. Iyalah, aku cakap apa. Kalau pukul 9 tak ada apa-apa, korang boleh sambung cuti. Haa, ni ada mayat baru check-in. Haa, nak hantar tipu. Kita orang dah plan cuti untuk raya ni macam mana, Bang Kai? Eh, KL dengan Ipoh bukan jauh sangat lah. Ha? Kau dah settle nanti, kau balik, kau beraya lah, bukan tak sempat pun. Yalah, yalah, Bang Kai. Kejap lagi kita sampai. Ha, cepat sikit. Ya. Alamak, time begini pula emergency. Kita kena gerak sekarang, ada emergency. Kata cuti. Kata tadi cuti, sekarang dia cuti. Hei, bangkai betul lah. Sabar, yang marah-marah, cakap lembut-lembut. Kamu belum puasa. Mira. Iya. Abang Isyam minta diri dulu ya. Tapi sebelum itu, Abang Isyam nak ucapkan terima kasih banyak. Sebab ini adalah iftar yang sangat romantik bagi Abang Isyam. Sama-sama. Jom lah. Yalah, geraklah dulu. Amira, hadir. Ya, Bang. Terima kasih juga sebab sudi jemput Abang datang sini. Iftar sama-sama. Tapi yang paling sedih tahun ini sebab... Abang kenapa sedih? Hei, kenapa sedih? Ni sebab tak dapat balik kampung, eh? Bukan. Cuk. Mira tahu kalau Raya tak dapat jumpa keluarga memang sedih kan, you kan? Bukan. Habis tu? Sebab tak dapat Raya bersama Mira. Yo. Si genting ni amu. Tak apalah. Abang balik dulu. Tapi sebelum balik, Mira siap-siap. Kejap lagi nak hantar pergi stesen bas kan? Abang hantar juga. Mi. Jom Mi, makan Mi. Boleh. Jom. Makan. Mi, ini ke yang kau cakap Ronaldo tu? Oh, bukan ni. Ni Roberto Carlos. Ku sikit. Oh, Ronaldo? Ronaldo tak ikut. Tak ikut, dia injur eh. ACL sakit lutut. Oh. Makan. Terima kasih. Nenek. Ale tu kita suruh asing aja ke mana? Boleh, boh. Si. Aku aja mesti sebut dah. PU-ku, PUS pus. Mampus. Peribahasa pula, Mi. Macam mana peribahasa dia? Kais pagi. Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan? Male. Okay, male. Bapa borek, anak? Sulung. Anak sulung. Kak tak si lompat? Nampak, kubu wasak. Kubu wasak. Boleh, kubu wasak. Wasak. Buasa. Pi, kubu buasa. Mi, kubu buasa. Mi, berhenti. Ada pocong ni. Kubu buasa. Besok hari raya. Selamat hari raya. Tutup. Mira. Kenapa? Tiket Mira hilang. Astagfirullah. Tiket hilang. Mira dah cari mana-mana tempat kan? Dah.
sudah tak ada. Macam mana Mira nak balik? Jangan risau, Mira. Mira boleh beraya dengan abang. Abang ni. Mira dah janji dengan you. Mak bapak Mira lagi tunggu Mira sedih. Tak apa, Mira. Mak bapak kita faham. Faham kepala otak kau. Dia ni mau beraya dengan ibu bapak dia, bukan ibu bapak kau. Ya Allah, macam mana ni? Macam mana Mira nak balik? Ya Allah. Jom ikut dengan abang. Abang janji besok pagi sebelum takbir raya, Mira akan sampai di Sungai Petani. Abang tak? Ya. Tapi Mira tak ambil kemas lagi. Tak apa, Mira siap-siap. Lagi 20 minit, abang akan sampai di sini. Macam tu lah. Lagi 20 minit, abang sampai. Kepala otak kau. Masalahnya kita ini pergi Ipoh mau hantar mayat. Takkan kau mau hantar si Mira dengan mayat Ipoh? Tips nombor 3, spend time. Profesor cinta konon. Sebab itu kau tidak jadi hero. Masalah, tak ada hero bodoh macam kau ni. Yang cantik bodoh pun macam kau ni tak ada. Raya, raya, raya. Jom kita balik. Daddy tak nak balik. Biarlah anak awak sama-sama tolong gotong royong kat sini. Tibang kat rumah tu banyak kerja nak buat. Saya ni bukannya tinggi sangat. Lansik itu tak sampai. Dahlah. Siti tolong Mami kat rumah. Dah pergi. Dah. Jom. Entah kaki, entah kaki. Potong kan. Dah, saya balik dulu. Ya. Jangan nak menggatal. Tak kalah nak menggatal aku teroyong ni. Ni rumah janda, ingat sikit. Ya. Kenapa? Bumbu berasap tu. Bumbu berasap? Apa ni? Okey ke kakak? Okey kak? Asif? Okey ke tak ni? Siapa pula yang isap vape dekat kubur ni? Setahu aku yang isap vape je banyak asap. Saya curut pun tak ada isap. Tu, siapa dia agak hop berani isap vape dalam lubang kubur tu tengah malam ni tu? Ya Allah, mate. Bila masa kau sampai, mate? Elok juga kau sampai. Ni, diorang dah cakap kau nampak kubur gasap. Kau pergi settle kan, mate? Sebelum orang cakap, aku dah tahu. Sebab masa aku buka puasa tadi, aku punya belum rumah naik sebagai tengkok. Tapi jangan risau. Benda ni biar aku selesaikan. Aku tahu apa aku nak buat. Kikikak. Budak ni dah teruk. Sekarang ni bawa pergi rumah saya. Kenapa dia tu? Alamak, takutnya. Bawa dia pergi sekarang. Ayolah. Asif. Mi, kat leher. Saya gini dulu dah. Habis, mana lembu tu? Lembu tu dekat kubur. Pergi ambil. Ambil lah sendiri. Tepir, raya. Tepir, selamat raya. Abang? Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Ada mayat. Ada, mau hantar pergi Ipoh.
Kenapa, Mira? Abang, tadi abang cakap nak hantar Mira balik kampung, kan? Betul. Tu, van jenazah tu buat apa kat situ? Tidak, kita naik van jenazah lah. Hah? Ya, betul. Mira tenang. Tengok abang. Abang janji Mira akan selamat sampai di Sungai Petani nanti. Mira nak raya, kan? Nak raya dengan orang tua, kan? Tengok abang. Mira takut. Tanah, Mira takut. Jangan takut, percaya abang. Takkan ada benda yang terjadi. Abang janji. Abang janji. Mayat tu dekat belakang, kan? Mira duduk depan muli. Mira duduk dengan abang. Abang Isyar bawa kereta. Abang janji tak akan ada apa-apa pun benda yang jadi. Adik pun duduk depan ni. Belakang. Tak apa ke? Apa? Lagipun mayat tu tidak boleh buat apa-apa. Betul. Yo! Yo! Sudahlah tu nyanyi. Duduk belakang boleh? No problem. No problem apa? No problem. Kau buat apa duduk di situ? Ha? Nanti kereta lalu habis kau penyet. No problem. Jangan banyak cakap, bawa ini. Sayang, jom. Jom, ya, jom. Duduk. Bye. Ya. Yeah. Okay, see you later. Ya. Yeah. Bye. Alamiun, jumpa lagi. Sini. Sini. Jangan takut. Sini. Takut. Takut. Tutup mata. Jangan takut. Sini. Ya, slow-slow. Naik perlahan. Baik-baik, jaga kaki. Ya. Siap. Kita ikut jalan lama. Jangan ikut highway. Jam. Aku tahulah. Tapi sebelum itu, kita baca Al-Fatihah dulu. Sedekahkan untuk arwah ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladhina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdalin Amin. Hai Allah, sebaik abang mula tengah Fatihah, kuat sikit semangat. Bakal Imam Mira, kan? Bakal Imam Mira, konon. Bakal jenazah adalah. Tunggu apa lagi? Jalan! Alhamdulillah, duduk. Tengok ni Pak Amin, kasih ni. Tak berhenti-henti lagi duk ngapo kosi, ngabe kosi ni. Sebab apa kan? Sabar. Maaf Pak Amin. Macam mana ni Pak Amin? Besok kan hari raya.
Asif ni tak berhenti cakap siam je. Memang betul tu. Memang ada sesuatu yang terkena dengan kubur tu. Saya sendiri pun tak sedap badan. Dekat sikit. Kenapa Pak Mik? Dekat sikit. Kenapa? Lagi dekat. Kenapa? Jangan rapat sangat. Okey. Apa ni Pak Mik? Ish, bukan saya yang kena sampuk ni lah. Tahu. Dia ni kena sampuk dengan hantu siap yang tak nak permit. Ha? Suara tu, Mik? Sabar, saya tahu macam nak buat. Mang 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 mang. Mang Adik, ya, Nek. Ya, Nek buat apa situ? Nenek penunggu kawasan itu. Tupang kecil. Yo. Cu. Jangan kecil sebarangan, Cu. Kawasan ni kerajaan jin, Cu. Kirim salam dengan arwah Ju. Ya, saya pilih. Bye. Cepat. Ambil dia dulu. Ya, cepat. Sayang, ya Allah, borak dengan siapa tadi? Tadi tu babai siapa? Nenek terbayang. Nenek kebayang cakap apa? Nenek kirim salam. Kirim salam dekat siapa? Arwah dalam meh.
sini. Tak apa, ayo masuk di dalam band sekarang. Tenang Mira, tenang Mira. Ya, Mira, Mira tengok sini. Mira. Mira. Mira jangan risau. Biar Abang Hisham handle semua. Di sini. Di sini. Kau. Kau. Iya. Dan aku. Sentiasa bersama. Menjalani kasih sayang. Bahagia. Ku dengan. Itu bukan lagu kah? Mana kau tahu ini mantra daripada Indonesia aku belajar? Mira, 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 apa kan? Ku denganmu. If you love somebody, could we be the strong? I will fight to love. All wouldn't reach my love. Kali ngakak kembah. Hei, nak. Tu, makan-makan kimi lu. Cepat jalan-jalan. Ini jangan hutan. Siti. Melah tolong Mami gantulan sini. Tinggi sangat. Mami takut nak panjat tangga tu. Kejap, Mami. Tengah serai baju ni. Ih, serai baju aku dari tadi. Tak apa. Mami boleh try. Ada bulan. Islam. Cantik. Try yang itulah. Jangan diketuk-ketuk keranda tu, nanti bangun mayat. Sesuci yang dosa yo. Setahun banyak. Suara tak sedap yo, sumbang yo. Maria bersama selamat, selamat hari raya. Selamat yo. Hari raya. Suara tak sedap yo. Bahagia. Selamat hari raya. Diam boleh tak? Diam boleh tak? Selamat hari raya. Hai di pesti. Eh diamlah dasar budak terjat akal ni. Berhenti! Berhenti! Aku tidak berhenti! Berhenti! Sini. Eh, Mira. Mira, Mira nak pergi mana ni Mira? Mira, 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 Mira ini kan tengah hutan ni Mira, nak pergi mana? Aku rasa dia kena rasuk oleh nenek kebayan yang bercakap dengan Yo. Tak apa, biar aku jampi. Kau pergi betul, Syam. Di sini, kau. Mira tak kena rasuk. Mira dah tak nak naik van dengan abang-abang semua. Pergi! Mira, tolong Mira. Mira, ini kan dalam hutan, Mira. Nanti kalau apa-apa jadi, kami orang yang akan menjawab. Ah, betul, Mira.
Syam. Korang cakap apa dengan adik Mira tadi? Saya cakap jangan genang-genang dekat keranda tu. Nanti mayat bangun. Lagi? Suara you tak sedap, sumpang. Lagi? Dasar budak terencat akal. Sampai hati cakap you budak terencat akal. Seumur hidup Mira jaga dia. Mira tak pernah naik suara dengan dia. Mira tak pernah letak tangan dekat dia. Lagi-lagi Mira tak pernah sebut tu benda tu. Kini Mira bagi tahu abang-abang, eh? You bukan adik kandung Mira. Dia adik angkat Mira. Tahu Mira jumpa dia kat mana? Dekat hospital. Dia tengah menangis sebelah mayat. Dua-dua meninggal. Masa Mira tengok dia, Mira risau sebab Mira nampak dia tak sempurna. Mira fikir siapa yang akan jaga dia. Apa yang akan jadi dekat dia kalau dapat manusia-manusia yang tak ada hati perut macam korang ni. Mira terus ambil dia jadi adik angkat Mira. Mira bela dia. Mira sayang dia macam adik Mira sikit pun Mira tak pernah rasa dia tak sempurna. Sebab tu Mira tak boleh. Mira tak boleh. Banyak kali abang marah dia depan Mira. Mira tak boleh, abang. Mira tak boleh orang marah you. You tak sempurna. Dia tak minta pun. Dia tak minta pun dilahir. Cat. Cacat. Mira nak sebut cacat pun Mira tak sampai hati. Abang sedap-sedap je panggil dia macam tu, eh? Mana otak korang? Mana hati orang? Aku rasa budak yang tak sempurna macam tu lagi mulia daripada korang. Hati dia lagi bersih daripada korang. Sekarang ni abang botak, abang kerinting tak suka adik Mira, kan? Sekarang ni, dua-dua boleh pergi, Mira boleh balik kampung sendiri. Tidur je lah, kita tidur je lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lu dalam gelap? Buat terbiak ke apa? Buka lampu. Jadi, kenapa? Tadi Siti ada nampak gula-gula bungkus tadi. Yang awak pergi gula-gula bungkus buat apa? Tak ada benda gula pun, bang. Ada apa ni? Tadi dapat dia masuk rumah Didi. Dia tak takut ke dengan Didi? Abang Hisham tiada niat langsung pun mencakap begitu. Masalahnya abang dah cakap. Mira tak boleh dengar. Mira tak boleh. Mira, lepas ni kita orang janji tak akan ada lagi keluar perkataan macam itu, Mira. Mira, abang Zaid, abang Hisham menyesal, Mira. Lepas ni tak buat lagi. Abang, tolonglah sayang. Bukan you je. Semua manusia yang tak sempurna, diorang tak ada dosa. Dan diorang ahli syurga. Abang saya janji, lepas ni, saat ni, you akan jadi adik ipar Abang Zaid. Adik ipar Hisham juga. Kami janji kami tak akan buat lagi. Kami janji, Mira. Sekarang ni, pergi minta maaf dengan you sendiri. Ya.
Yo. 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 Yo, yo tak ada. Yo tiada. Yo. 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 Adik. 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 Ayam dan darah ini adalah petanda. Dia hampir dekat dengan kita dan dia ada di mana. Jah. Jah. Ya, Tok. Tolong tengokkan Kiah dengan Siti. Ya, baik, Tok. Abang lagi mana? Dia nak ikut. Jangan. Dia nak pergi siasat apa yang berlaku di kampung kita ni. Bersihkan ayam ni. Dia semakin hampir. Dia ada di mana-mana. Aku rasa benda itu memang carian. Dia ada di mana-mana. Tak sampai aku suruh Jah temankan Kiah dengan Siti. Kalau tidak, tak tahulah apa nasib dia. Maaf, Yo. Yo, ada tak, Abang? Abang tolonglah, Abang. Mira, Mira, Mira. Tolonglah, Abang, adik. Jangan, 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 Mira. Yo. Mira. Si. Si. Abang Syam. Cuba kamu dengar. Adik ipar saya, yo. Bangun, bangun, yo. Yo. Allah. Bangun, yo. Wah, apa tu di atas, yo? Nah, nah, nah. Sini, 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 sini. Allah. Mari turun, turun, turun. Turun, turun. Satu. Dua. Tiga. Adik ipar saya, yo. Apa saya minta maaf, yo. Yo, besok nak makan apa, yo? Nasi lemak. Nasi lemak, yo, boleh, yo. Sayang, yo. Yo. Aduh. Yo. Ya. Nanti besok, Abang Hisham bagi duit raya. Okey. RM10 tak apa. RM10 tak apa. Ya. Yo. Yo. Jangan tidur kat sini, ya Allah. Dah cum cum cum. Takut. Tutup, 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 tutup. Bonet. Hei, budak ni. Yo, okey, yo. Siapa? Kejap, kejap, kejap. Okey, kejap. Ya. Bikin cek, Syam. Apa masalah ni? Aduh, hai. Tengah-tengah jalan begini buah hal pula dia ini. Cepatlah, Syam. Sabar. Sabar.
Sabarlah. Tak apa, tak apa, tak apa. Abang kan ada kira. Mbak, alamak, berasap tu, Sam. Kenapa, Sam? You okay? Okay. Duduk balik. Sam, kenapa, Sam? Tak apa. Tak apa. Abang Isyam kan dah tengok. Berapa dah ni? Ya, tahu. Tangki air, kosong. Aduh, lepas tu. Kau pergi belakang vent tu. Kau ambil botol kosong. Aduh, ini ini menyusahkan. Cepat. Dah pukul berapa dah ni? Cepat, aku nak sampai esok raya. Hey, dia ini menyusahkan orang, betul lah. Ha? Memang kalau kau menyusahkan orang kah? Ha? Kecil-kecil tak nak mampus. Besar-besar sudah mampus. Dahlah tengah hutan begini. Entah di mana kita ini. Ah, ni botol air kosong kan? Kan? Ah, sekarang ini kau pergi cari air di kawasan sini. Saya tidak mau tahu di mana. Sekarang kau pergi cari. Lagi satu. Kan bagus daripada awal kau cek. Ah, sekarang ini kau menyusahkan saya, Mira, Yo sama Mayat. Paham? Eh, aku tidak mau dengar. Tidak mau dengar. Sekarang kita tekan dah sini. Iya, Bang Ginting. Kenapa jerit-jerit dalam hutan? Kejap-kejap, ya. Aduh. Abang Isyam lah. Kita cek kain. Oh, my. Surprise. Bunga. Dapat kedut-kedut bunga ni. Kan. Lama sampai. Mintik. Hei. Aku disuruhnya pergi ambil air. Kalau aku kencing di botol ini bukan dia perasan pun kan. Menjala kisah dia. Bahagia ku denganmu. Ikut Mira ini sudah 100 orang tau cakap abang ni romantik. Dah bagi dekat 100 perempuan ke belum? Bukan maksud saya lain. Itulah awal-awal tu abang Zahid tak percaya, tapi Mira dah cakap abang ni romantik, abang baru percaya. Bukan bagi macam tu, bagi saja bagi-bagi. Mira suka tak? Suka campur marah sikit. Kalau jangan cakap macam tu, Mira. Yang pasal kita itu macam mana? Yang mana? Yang pasal masa berbuka puasa tadi itu. Oh, itu pasal apa? Apa pula pasal apa? Pasal kita. Kan abang nak cakap, abang nak pergi Sungai Petani jumpa Maya. Lepas tu, itulah kalau Mira setuju, abang pun setuju. Kalau Mak Ayah setuju, aku pun setuju. Kenapa? Aku setuju kau pula pergi ambil air sana. Aku setuju. Abang, hati-hati. Thank you.
Mira. Ya, bang. Mira nampak tak bulan? Tak ada bulan daripada tadi. Mira cari bulan tak ada, bang. Muka dia tumbuk sisi je, bang. Oh, tak ada bulan, kak. Okey. Ini kan Ben Zenazah. Kalau Abang Hisham jadi Ben Zenazah, Mira nak jadi apa? Takkan Mira nak jadi jenazah pula? Abang kalau nak bagi pick up lain, boleh bagi yang elok-elok sikit tak tengah malam buta ni? Mira nak balik raya, jangan sakitkan hati Mira, boleh tak? Ada. Abang, benda. Abang gendeng. Aduh. Cepat jalan. Hisham, apa tadi tu Hisham? Hisham, kita langgar apa tadi tu Hisham? Mana lah aku tahu, benda tu lancur. Kerangga jatuh. Aduh, Hisham, tapi gitu tu Hisham. Hei, apa berlaku? Kita tengok cepat, Hisham. Kita turun dulu, Syam. Jangan. Mira, kejap. Mira, pergi dulu. Tak apa. Yo. Yo, okey? Syam. Kau pergi dulu, Syam. Kita pergi sama-sama lah. Kau gerak dulu ke depan. Adik, tunggu sekejap, eh. Sam, mayat dalam keranda macam mana, Sam? Sam, mana aku tahu macam mana, Sam? Hey, Sam, kau pergi cari sebelah sana. Kenapa kau selalu cari? Hah? Macam ini mana? Cari dalam parit, dalam kawasan-kawasan situ, Sam. Kita cari sama-sama lah. Saya cari sebelah sana. Cepatlah cari. Tak sayang. Abang. Kenapa gelak? Yuk. Jangan main-main lah. Yuk, aku kena takut ni. Kau jumpa kami itu. Ada. Kalau ada sembut, mesti ada kampung di kawasan sini. Apa kata kita minta tolong dengan orang-orang kampung cari mayat tu? Lagi pandai sebab kita tiga orang je. Takkan kita nak cari mayat? Yang kita nak cari itu mayat, bukan kucing. Okay, kalau begitu, Mira. Ya. Mira pergi dengan abang. Yo dengan Isham tunggu ramai. Abang jaga Yo. Hey, banyak cantik muka kau. Kau tinggal di sini. Kita cari sama-sama lah. Nanti apa-apa yang berlaku dengan kau. Huh? Okey, tak perlu. Biar Mira jaga. Aduh, Mira. Mira. Tak boleh.
nak biarkan dia kat sini. Yo kan budak-budak. Dia lemah semangat. Nanti kalau apa-apa jadi sini, kita mau masalah. Ni gelap ni, gelap. Tu keranda dah tak ada. Dia pun, aduh, dia pun macam tak okey je. Tak apa, nanti kita kunci Ben. Kunci, biar dia kat sini. Tak ya, apa. Tak apa. Yo, kakak pergi beli aiskrim. 4 minit je. 5 minit tak apa. You kan ni? You kan? Yeah, ni you kan? You pergi duduk dalam. Kakak pergi beli aiskrim. 4 minit eh. Boleh ya? Buat balik tau. Okay, you kan? Ya, you. Saya. Ya Allah, adik aku. Yo, adik pada saya. Yo, tunggu dalam band ya? Iya. Adik pada saya juga. Pergi mana? Iya, bang. Kunci pintu. Jom. Ya, kunci pintu, Bel. Dah. Jom. Cik Khairul, mana satu cantik? Yang ni ke yang ni? Ke baju yang I dah pasal siap ni? Yang ni I suka, yang tu pun I suka. Yang you pakai tu pun I suka. Tapi kan, satu ni mahal tau. Berapa ratus? Cukup ke dengan bajet kita? Dengan fikir tu. Yang 500 I bagi mana? Ada. Jangan pakai yang tu juga. Yang ini semua dengan apa yang you nak semua, semua I umbrella, I payung. Betul ni? Terima kasih. Tapi kan, ada lagi tau. Pergi tengok. Kenapa kita lalu jalan sini ni? Nah, ini jalan dia. Kayu. Kenapa tadi? Bau wangi. Kita ni dalam. Mulut kau jangan selupar boleh? Tahan. Sekejap lagi, kawan. Kita ada pusing kat sini. Tu kat depannya tu. Siapa tu? Halo. Korang kat mana ni? Ha? Kenapa tak sampai-sampai ni? Dah pukul berapa dah ni? Family dia orang dah bising ke tak? Jangan sampai mayat tu yang call pula. Kita undur ya, bangkai. Kita undur ya, jalan. Yang korang ni, bisik-bisik ni kenapa? Bangkai, kita dalam hutan, bangkai. Ni, kita tengah cari air, bangkai. Temperature van naik, bangkai. Sudah cakap hari tu, tukar van kita, bangkai. Kau ni nak tukar-tukar van pasal rumah ni kenapa? Ha? Jangan sampai kau tu yang aku tukar. Tukar-tukar van ni semua kerja pegawai lah. Bukan kerja kau. Sekarang kau pergi hantar mayat tu sekarang juga. Cepat sikit. Baik, bangkai. Aduh, dah macam ni lah, bangkai nak telefon. Tu, ada saya. Syam. Datang minum berapa sikit, Syam? Macam mana keadaan Hasif? Okey ke? Alhamdulillah, nampak okey sikit. Tidur dah kat dalam. Kalau nak ikutkan leha kan, abang kan? Tak berapa nak percayalah kalau ada hantu. Sekarang ni, pasal bulan puasa kan? Tapi bila tengok Hasif macam tu, seramlah rasa. Bukan hantu syaitan iblis semua ni kena ikat tu bulan-bulan puasa ni. Abang, kena ikat kan? Tadi masuk Hasif Faisal sore tadi, saya ada nampak satu kelipat ni. Iya ke? Kalau cerita kamu berdua ni, macam kejadian tu sama macam saya. Ada juga? Tadi ada orang gantung ayam.
Lepas tu anak saya pula nampak pucuk. Nasib baik Pak Mik ni ada. Kalau tidak susah kita ni. Takutnya Abang. Pucuk. Mira, okey Mira. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa pula datang beraya awal-awal lagi ni? Besok baru raya. Begini, sebenarnya kami ini dari perjalanan nak ke Ipoh. Lepas tu kami ini bawa jenazah. Mayat yang kami bawa tu hilang sebab kami aksiden. Siapa nama ni? Nama saya Zaid, pembantu jenazah. Eh, macam samalah benda aneh berlaku di kampung kita ni. Eh, bukan macam tu saudara. Saudara siapa nama? Tok Said, ketua kampung kampung. Sebenarnya Tok Said, ketua kampung kampung ni, mayat tu sudah setengah jam hilang. Takkanlah pula ada pucung. Di mana-mana dan dia dekat dengan kita. Sebenarnya mayat yang dalam keranda itu bukan keluar setengah jam, tapi dia keluar lebih awal daripada itu untuk menjadi sesuatu yang dia hajatinya. Dia ada di mana-mana dan dia dekat dengan kita. Macam berlaku ni. Siapa pula ni? Kau cek macam mana lembu tu dah sebelih? Lembu tu tu dah selamat lah tu. Tapi tu betul ada orang cerita tu. Masa kami tarik lembu tadi tu, macam-macam yang jadi kat kami tu. Seram. Betul tu. Kami nampak kelibat putih tu. Takut tu. Kami nampak pocong tu. Ada pocong. Pocong. Allahumma barikana zima zakana azabana. Amin. Assalamualaikum. Layu. Weapon. Jangan tanya muka saya buka sini. Malu ai. Okey. Assalamualaikum, bye. Tose? Bukan tose, tose itu makanan. Tok Said. Tose, ini hantu saya ada percaya. Tapi itu Pak Amir Bomo, saya langsung tak ada percaya. Eh, kamu ni majid. Tak baik cakap Pak Amir macam tu. Bukan tu saya. Ini betul-betul not ridiculous. Semalam, saya ada pergi dia punya rumah. Waktu malam, saya lalu... Ayah beli. Ni dan di. Bacitin. Oh,
melihat dengan mata kepala telinga hidung saya sendiri. Pak Hamid Bomo ni melakukan puja di rumah dia. Bukan puja kapur. Puja-puja di rumah dia. Dialah yang menghantar pocong di kampung ini. Dia selalu katakan, ada di mana-mana, ada di mana-mana. Sama dia. Saya berpendapat lain pula. Kita tak baik tuduh orang sembarangan. Kalau nak tuduh, kita kena ada bukti bahawa benda tu benda peliharaan Pak Min. Saya pun pernah kena ganggu benda-benda macam tu. Tapi kalau kita tak ada bukti, mana boleh sabit perjalanan mahkamah tu? Eh, tak baik macam tuduh. Tak baik. Ha. Kalau boleh, saya berharap semua yang ada di sini dapatlah membantu saya dengan kawan saya cari mayat itu di tempat mayat itu hilang. Betul. Kami sangat memerlukan pertolongan saudara-saudara sekalian. Kalau tidak, kami akan dimarahi oleh bangkai. Betul. Bangkai? Bangkai bos kami. Kemungkinan kami akan dibuang kerja. Betul. Adik saya dalam beg jenazah itu surat-surat istimewa. Tolonglah tu. Okey, ginilah. Kampung kita ni terkenal dengan slogan mafakat membawa berkat. Apa kata kalau kita pakat-pakat, kita tolong cari jenazah yang hilang tu. Setuju? Setuju. Yo! Cepat! Yo! Yo, kakak-kakak jangan keluar daripada bank, kan? Kenapa keluar? Sini, Tok! Tok! Orang kampung! Sini, sini! Apa ni? Raya. Syam, bukan kita sudah cari mayat tu dekat sana tadi, tak ada kan? Tapi kalau tengok dekat gambar ni, mayat tu dekat keranda. Keranda tu dekat mana? Keranda tu dekat depan. Dekat depan? Jom, kita pergi. Jom. Jom, cepat. Main-main you. Apa main-main? Kau lihat you menipu kan? Menipunya. Mayat di gambar tadi ada. Kenapa sekarang tiada? Hey, Fadi. Kejap terlalu main-main kah? Esok mau raya tau. Tosai. Apa Tosai? Tosai tu makanan. Aku Tosai. Tosai. Esok raya Tosai. Kau mesti ni malah ikut dia. Kasih balik semualah. Eh, Maji. Tapi dah ada gambar ni. Memang ada banyak. Tapi lagu mana boleh hilang ni? Ni, Majid. Kalau kau nak balik, kau balik. Kita semua kena tolong pemuda ni. Dah. Kemas. Masukin dalam dulu. Atas. Ni. Ini dulu. Ini. Ayah, ini dulu. Ni. Kain yang kau dulu. Kain tu. Kain tu. Bawa masuk tanda sekarang. Ni. Alam kaya, kan lemah pun. Dia kena benda. Ni, Nisa ni baru jahilat. Cicimah. Glamah. Esok gapa? Esok gaya, okey? Aku nak makan gapa ni. Nisa pun barang hilang. Bukan Nisa je barang hilang. Akak je pun barang hilang. Hilang kat mana tu? Kat rumah lah. Memek kapal kita ni. Tok. Bukan. Masih ke anak Kaleha tu? Nak pergi mana? Seorang tu. Tahulah Mok Luk duduk berapa lagu tu tu. Berapa Cik Kia? Cik Kia cerita kat Kak. Apa lah buat kat Mam macam ni? Yang dia jumpa pocong. Kaleha. Ya. Nak pergi mana tu? Ni kita orang ni duduk kecek pasal pocong. Kak Leha nak pergi mana tu? Gelak-gelak ni. Cari Asif. Asif? Ya. Nisa baru je nampak tadi. No, dia lalu kat kawasan gelak luten tu. Sana? Ya, Kak Leha. Bila nampak? Tadi baru. Dalam sana.
Ya Allah, ya Tuanku, Asif. Apa pula dia buat kat dalam tu? Ya Allah, Kak Leha. Rumah siapa lagi hujung kapung tu? Rumah Pakcik Momo lah. Takkan pergi lagi rumah Pak Mek Momo tu. Maghrib tadi, dia mengacau-acau tau. Macam kena sapu. Ha, lepas tu dah bawa dah pergi jumpa Pak Mek Momo tu untuk pulihkan. Dia ingat dah okey. Ini hilang dah daripada rumah ni. Alah, ya Allah, Kak Leha. Macam inilah. Nisa, Kamaria, saya ikut. Ain, kau pergi ambil torchlight. Boleh? Bolehlah, Kak Leha. Mi, okey, Mi, okey, Mi. Tak, Mi. Apa khabar, Mi? Khabar baik. Alhamdulillah, kau berdua. Di Kedah, hari-hari, balik rumah, naik sika. Lek, pocong. Aik, pocong. Hai mama tanah, mama mabuk, minum ketung. Mama besar, bumi tinggi ke atas. Kelik-kelik hilam, tak ada lagi. Asif! Asif! Ya Allah, ya Tuan Ku, Asif buat apa kat sini? Pocong. Ha, mana pocong? Pocong! 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 Amin! Amin! Tolong buat, Amin! Wih! Wih! Oh, kamu siapa? Kak Leha rasa kan ada sesuatu tak kena ni. Agaknya diorang berdua tu berkomplot. Yelah kan, takkan pocong tu boleh bersebar dengan Pak Mik Bomoh tu. Betul lah Asif cakap. Pocong tipu. Mana ada pocong macam tu? Kan? Sekejap. Salma dengan Kamaria boleh tolong Kak Leha tak? Kalau dia tak. Okay. Pergi cari Tok Said. Cari siapa dapat tau. Bagi tahu dia apa yang kita nampak ni. Penting tau. Boleh. Tapi Kak Leha dengan Asif macam mana? Tak apalah. Kak Leha bawa lah dia balik. Bisa pula kan dia duduk sini lama-lama kan. Kena sampuk pula. Ya? Yeah? Jom Nisa. Jom Nisa pergi sekali. Si. Ada pocong. Asif. Pocong. Betul ke kamu tak jumpa mayat dekat tali air tu? Betul tu. Mayat ni tak ada tu. Hai, pelik aku. Stop. Tu ada orang. Ya Allah, yang kamu bertiga ni, ha? Kenapa berjalan dalam gelap? Tok. Kita orang jumpa pocong, Tok. Pocong! Ya, betul, Tok. Nisa sendiri nampak Pak Mik Bomo, dia bawa pocong tu masuk rumah dia. Kamu jangan macam-macam, Nisa. Takkanlah Pak Mik Bomo tu nak buat macam tu. Tak mungkin. Allah, Tok. Tak mungkinlah saya nak tipu, Tok. Tak mungkin bila nanti kita bertemu lagi. Bercakap sama you, Tok Syed. Kau ni tak habis-habis salah sebut nama aku. Tok Syed, bukan Tok Syed. Saya tak perlu, saya tengah marah sekarang ni. Saya sudah cakap sama lu, Tok Syed. Itu pamit. Ada belah hantu. Lu tak percaya. Tok, tadi betul dia cakap si mutu dia, Tok. Tok, demi amat putus, Mayang. Majid! Tok. Betul kata masjid ni, Tok. Surah. Majid. Lu punya apa dalam masjid? Tapi takkan mayat boleh bercakap? Boleh hidup? Mustahil juga. Macam ada muslihat aja. Ya Allah, Tok. Betul, Tok. Kita masih tengok Pak Amit ni bawa pocong tu masuk rumah dia. Masih kita macam Asif. Asif? Lihat ada. Ni dia minta bagi Toto. Ni tak boleh jadi ni. Asam botak, nama-nama kau? Akil tu, Akil. Akil, kau jahit. Kumpulkan semua orang kampung, termasuk orang kampung yang lain. Kita pergi berpamit bomo. Kita pergi sesat kali ni. Kamu pun juga ikut sekali. Mari kita pergi. Keluar, Mami! Keluar, Mami!
sabar. Hei, sabar. Sabar. Min, lebih baik kau turun, Min. Kami dah tahu segala-galanya. Turun. Sabar. Min, turun, Min. Oh, nampaknya kau degil, eh? Akil. Gojek. Gojek. Bakar rumah ni. Bakar. Oi, 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 oh, kami kasai. Kuajar tu, kuajar. Jangan lepas bismillah. Kita bakar rumah. Sabar, sabar. Dia ada di mana-mana. Dan dia dekat dengan kita. Di mana-mana amat lu. Sabar, sabar. Apa yang kau buat ni? Saya curi emas. Curi? Mana-mana? Lagi. Kau mencuri kat rumah aku. Ah, lepas tu kau gantung ayam kat rumah aku. Suruh, dia yang suruh. Batu. Lepas tu saya masuk dalam hutan. Baru tu saya nampak ben jenazah. Ada sudah. Ini pun dekat subuh gaya dah. Ya. Kejap lagi nak tabir. Tabir sambil bawa tu kita bercerita. Mai, bawa di kembali. Sebenarnya malu ai. Tolong, tolonglah lepaskan kami. Tolong. Okey, saya mohon kerjasama daripada orang kampung yang mana menjadi mangsa kecurian untuk tampil ke balai buat laporan polis. Dengar tu. Siapa yang ada hilang barang, pergi ke balai buat report ya. Betul. Semua, terima kasih ya. Selamat Hari Raya. Saya pergi dulu. Alhamdulillah, Tuan Ketua. Masalah pencuri di sini sudah selesai. Tapi sayang, macam mana dengan masalah kami ni, mayat yang hilang? Jaga hati. Apabila lepas saja kita sembahyang raya, semua orang kampung akan bantu tolong cari mayat yang hilang. Terima kasih. Mai kita sembahyang raya.
Awak tahu tak, dik? Abang ni bos tu. Bos pun raya-raya kena kerja tu tak? Adik relax je. Tak berpeluh langsung. Ni second time meninggal ni. Kok ia pun pilih hari-hari elok yang sesuai ni. Kalau lah ada Halimah kan best. Tak apa adik. Adik relax je lah adik. Adik wait forever, okay? Adik tidur je. Lah, dia tak check out lagi ni. Macam mana boleh check in balik ni? Ini mesti budak dua orang ni. Terlupa ni. Patutlah family dia nak call kacau-kacau. Tak boleh harap langsung lah satu orang ni. Adik tak nak kerja dengan abang? Takpelah. Adik tolong tengokkan ya. Abang ni tak. Pantai dalam betul lah. Mana ni? Macam mana apa? Sekarang ini kau call lah bangkai. Kau bagi tahu dengan dia hal sebenar. Saya pula yang call. Kau lah yang call. Apa pula aku? Kau yang bawa masalah ni, bukannya aku. Memanglah bukan saya yang bawa masalah. Masalahnya kau yang bawa Ben. Apa masalah korang ni dua-dua ? Kan senang telefon je bangkai tu. Bagi tahu hal sebenar, apa susah sangat? Otak kat luar tak boleh fikir ke? Tak baca kepala budaknya budak-budak ni. Jom. Halo. Assalamualaikum bangkai. Selamat hari raya. Korang kat mana ni? Kami on the way pergi airport. Pergi airport lah, hantar mayat. Aku suruh hantar mayat, bukan van mayat. Mayat tu ada lagi dekat sini. Dah naik beku, menggigil-gigil mayat tu. Patutlah family diorang bising. Sekarang kau patah balik sini, kau ambil mayat ni, hantar balik pergi airport sekarang juga. Baik, bangkai. Bangkai. Habis terbantut aku punya open house hari ini. Kau kenapa, ha? Lari-lari macam orang gila, kenapa ni? Sambung lagi. Kejap. Isham. Mayat tidak hilang. Mayat tidak. Habis tu macam mana? Mayat tu dekat mana? Mayat tu ada di peti nombor dua. Peti dua dekat pejabat kita? Ya. Tempat kerja kita. Bermaksud satu malam kita tidak bawa mayat. Jadi kita bawa apa? Roh mayat. Yang kau cek lah. Bukan aku, kau lah. Tugas aku ambil kunci di pejabat, lepas tu start band, jalan. Tugas saya kan di sebelah buat report. Takkan tugas mayat tu masuk sendiri? Kau ni. Ada show. Mira, mayat dah hilang. Tapi tak payah. Dah pagi dah. Tengah hari dah habis mayat raya dah pun. Ya. Mira. Abang nak buat pengakuan ni. Ai. Pengakuan apa pula kau ni? Yang sebenarnya yang tiket bas tak hilang. Abang Zaid ambil semalam masa berbuka puasa. Sampai hati kau, Zaid, ha? Sampai hati kau, ha? Kau tahu kau sudah menyusahkan Mira? Kau sudah menyusahkan adik paraku? Abang buat apa ni? Abang ambil... Abang langsung tak rasa bersalah, ha? Abang tahu tak ni tiket bas Mira balik raya, abang? Mira... Abang... Kalau abang tak kesian dekat Mira pun ni, pandanglah adik Mira nak balik raya, tahu tak?
Mira, abang tak ada tujuan lain. Abang nak bagi tahu yang abang suka Mira. Mira tak pedulilah abang suka Mira ke apa, tapi cara tu biar kena, boleh tak? Abang minta maaf Mira. Syaf, tolong. Apa aku tunduk? Tolong buat salah. Mira boleh maafkan abang dengan satu syarat. 10 syarat pun abang sanggup Mira. Tahun ni Mira tak dapat balik raya tau dengan keluarga Mira. Pastikan tahun depan Mira dapat raya dengan abang. Masuk Mena Mira. Maksudnya? Kau tidak dengar ke? Dia suruh kau masuk Meminang. Masuk Meminang? Ya. Habis tu abang Hisham macam mana Mira? Macam itulah. Takkan abang masuk angin? Sampai hati ke? Syam, mau pergi mana Syam? Aku mau pergi jumpa Tuan Said. Mau bagi tahu yang mayat tidak hilang. Jiwa raga aku sudah hilang. Syam. Yo, tekan apa lagi yo? Syam. Mira. Mira. Kalau filem Bollywood kan selalu kalau ending kan dia ada nyanyi lagu-lagu kan, lagu nyanyi kan. Jenny cerita dia. Kalau macam kita. Abang tak boleh nyanyi tapi abang cuba lah, abang cuba. Lagi kenal kejap lah hilang lah.